Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, di sini saya meminta teman saya Rista untuk mempresentasikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman kelompok 2 kepada saya untuk mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas IPS. Dengan soal sosialisasi adalah suatu peristiwa yang penting dilakukan oleh setiap individu. Sosialisasi berperan dalam bentuk kepribadian seorang. Kepribadian seorang dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial kebudayaan yang berlaku di sekitar. Nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat diperkenalkan oleh generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Adapun hubungan antara sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Proses sosialisasi adalah proses pembentukan kepribadian oleh lingkungan sosial sehingga kepribadian seorang ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Kepribadian seorang menyimpan pengaruh oleh lingkungan hidupnya seperti daerah-daerah tertentu. Maka dari itu pesan kami untuk pembentukan kepribadian seorang ditentukan oleh daerah. Terima kasih.